Memasuki tahun 1928, dunia politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugeng Wijo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, pelaksana lagi di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugeng Wijo Puspito, selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Kepada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, saya persilakan untuk memimpin Kongres Pemuda II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Perkenalkan saya Ketua Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Sugeng Wijo Puspito. Terima kasih kepada kalian yang telah hadir pada Kongres kedua kali ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus segera melaksanakan Kongres Pemuda kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Yong Yafa, Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Minahasa, Sekarukun, Yong Batak, Sulawesi, dan Betawi harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Beta dan perwakilan pemuda di Ambon setuju dalam persatuan ini. Kami perwakilan dari Sekarukun juga setuju. Kami perwakilan dari Yong Batak juga setuju. Kami dari perwakilan Yong Minahasa juga setuju dengan adanya persatuan ini. Saya sebagai perwakilan Yong Sulawesi setuju dengan persatuan pemuda ini. Ane, selaku perwakilan Yong Betawi juga setuju dengan persatuan ini. Saya perwakilan dari Jawa Sumatera sangat setuju dengan adanya persatuan Indonesia. Kami dari Yong Java juga setuju dengan diadakannya persatuan ini. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah budaya, nasib, dan kemampuan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah persatuan antara para pemuda pemudi Indonesia. Baiklah, telah disepakati bahwa adanya persatuan dan kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah. Jati diri kita telah dicuri bangsa lain. Pemuda-pemudi negeri ini harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya akhiri rapat kali ini. Indonesia merdeka! 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 Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugeng Wijo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sudah menyusun rapat pidato yang nantinya akan dikenal dengan Sumpah Pemuda. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemudi dari Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Minahasa, Sekarukun, Yong Batak, Sulawesi, dan Betawi memutuskan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari perapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan Indonesia bersatu. Dan akhirnya terciptalah Sumpah Pemuda. Akan dikumandangkan lagu Indonesia Raya oleh WG Rudolf Supratman dan pembacaan Sumpah Pemuda oleh setiap para pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang akan dibacakan oleh Johanna Masdani. Dipersilakan para hadirin untuk berdiri.
Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Karena Indonesia. Karena Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itulah isi dari Kongres Pemuda 2. Peristiwa ini juga merupakan awal mula terciptanya peringatan Hari Sumpah Pemuda dan teks Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang. Sekian persembahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas persetujuannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.